Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Ide Kreatif. Oke teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan beberapa bahan dan alat ya teman-teman. Di video kali ini saya akan membuat tutorial atau sebuah tips, yaitu membuat racun tikus yang sangat ampuh dan pastinya bikin tikus-tikus di rumah bisa tewas di tempat. Oke, bahan dan alatnya kita sudah siapkan. Lanjut saja ke cara pembuatannya. Sebelum lanjut, tekan like dan subscribe. Terima kasih. Oke teman-teman, di sini saya siapkan sebuah obat nyamuk ya, cutter, lilin bekas cukup, dan ini minyak jelanta ya, atau di tempat saya itu minyak jelanta. Ini bekas penggorengan dari ikan asin dan ikan-ikan yang lain sehingga baunya sangat amis dan tikus sangat suka. Dan ini adalah bekas deodoran. Lanjut ke cara pembuatannya. Pertama, kita siapkan obat nyamuknya. Kita ambil sedikit saja ya teman-teman. Oke, segini cukup. Kemudian kita potong kecil-kecil seperti ini. Oke. Setelah itu kita siapkan lilinnya. Kita iris-iris ya, yang kecil-kecil seperti ini. Ini jika dimakan tikus pasti akan mati ya teman-teman. Oke. Oke, cukup ya teman-teman. Kemudian untuk ramuan ini kita haluskan. Seperti ini teman-teman. Kemudian kita siapkan sebuah plastik ya teman-teman, seperti ini. Untuk racikan yang kita buat, kita tuangkan saja seperti ini. Oke. Setelah itu kita tuangkan minyak jelanta tadi. Kita aduk dulu ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita campur dengan racikan yang kita buat. Oke, seperti ini. Untuk umpannya, kita siapkan sebuah nasi seperti ini ya teman-teman. Kemudian dan kita campurkan keracikannya tadi. Oke, seperti ini. Ini sudah ada rasa amisnya ya teman-teman dari bekas minyak tadi, sehingga akan sangat disukai oleh tikus-tikus yang ada di rumah kita. Jika kalian tidak menyampurkan dengan minyak ini pasti tidak akan dimakan oleh tikus-tikus yang ada di rumah kita. Oke. Ingat teman-teman, habis membuat racun tikus ini, kalian wajib untuk mencuci tangan kalian sampai bersih ya, karena ini sangat beracun. Oke, hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, hasilnya seperti ini teman-teman. Kita tinggal tempatkan di atas kertas seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tempatkan di mana tempat di rumah kita yang biasa dilewati tikus atau ditempati tikus. Oke, kita pasang saja ya.
Oke teman-teman, saya akan memasang racun tikusnya di bawah situ ya, karena ini adalah tempat padi saya, sekaligus ini adalah tempat saya menaruh makanan. Oke, saya akan menaruhnya di situ. Oke, saya akan menaruhnya di sini. Oke ya, kita pasang dan kita akan lihat hasilnya besok. Oke. Oke, lihat teman-teman, itu bener-bener ampuh ya teman-teman, bener-bener mantap untuk racikan ramuan obat tikus kemarin. Oke, lihat ada 2 ekor yang sudah mati, yang sudah tewas, dan untuk umpannya sudah habis untuk dimakan 2 tikus ini, sehingga mengakibatkan mereka tewas di tempat. Oke, mantap teman-teman, kalian wajib mencobanya di rumah. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Jika ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe ya teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.